Komisi Pemilihan Umum atau KPU akan menggelar debat Capres dan Cawapres di Hotel Bidakara tanggal 17 Januari tahun 2019 mendatang. Untuk menjaga situasi agar aman, Polda Metro Jaya siap untuk mengamankan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Para calon presiden dan calon presiden, tentunya dari kepolisian akan memberikan pengamanan, pengamanan berkaitan dengan kegiatan tersebut. Dan untuk jumlah pengamanannya sedang direncanakan oleh Karo Op, berapa jumlahnya di situ. Jadi nanti kita tetap berkomunikasi dengan KPU, bagaimana nanti mekanisme daripada debat tersebut. Jadi intinya bahwa Polda Metro Jaya siap untuk mengamankan daripada kegiatan debat tersebut. Pak, SS-nya Pak, update-nya.